Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-27, 26 dan 27 Februari 2022, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-27, Sabtu 26 Februari 2022, Leeds United kalah 0-4 versus Tottenham Hotspur, Brentford kalah 0-2 versus Newcastle United, Brighton kalah 0-2 versus Aston Villa. Hasil pertandingan lainnya, Crystal Palace bermain imbang satu sama versus Burnley, dan Manchester United bermain imbang 0-0 versus Watford. Hasil pertandingan Minggu 27 Februari 2022, Everton kalah 0-1 versus Manchester City. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2022, Manchester City di peringkat pertama dengan koleksi 66 poin, diikuti Liverpool dengan koleksi 60 poin, dan Chelsea dengan koleksi poin 50. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Burnley, Watford, dan Norwich City. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2022, Mohamed Salah memimpin dengan koleksi 19 gol, diikuti Diogo Jota dengan koleksi gol 12. Top assist sementara Liga Inggris tahun 2022, Trent Alexander-Arnold dan Mohamed Salah memimpin dengan torehan assist 10. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2022, Ederson Moraes memimpin dengan total 15 clean sheet, diikuti Alisson Becker dengan total 13 clean sheet. Minggu 27 Februari 2022, West Ham United versus Wolverhampton, jam 21.00 live Mola TV. Sementara, dua pertandingan harus ditunda, Chelsea versus Leicester City dan Arsenal versus Liverpool. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris terbaru tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.